Kita awali seputar Panorama Malam dengan informasi pertama, pemirsa, dari TMMD ke-111 Kabupaten Pati. Menjelang berakhirnya pelaksanaan TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati, pengerjaan betonisasi jalan terus dikebut oleh anggota Satgas bersama warga desa setempat dengan progres pencapaian 93%. Mengingat pelaksanaan TMMD ke-111 Kodim 0718 tinggal menghitung hari, giat sasaran fisik betonisasi jalan terus dikebut anggota Satgas bersama warga desa setempat. Sersan 1 M. Jumroni, Babinsa Desa Taman Sari menyebutkan, pembangunan betonisasi jalan yang menghubungkan antara desa Taman Sari dan desa Sumber Arum kini mencapai progres 93% dengan perkiraan waktu akan selesai 3 hari lagi. Sementara cuaca yang mulai memasuki musim penghujan sedikit menghambat progres pengerjaan karena hujan yang terus mengguyur. Sampai saat ini alhamdulillah sudah 1250 sekitar itu, Mbak. Kalau hitungan persentase ini sudah masuk 93%. Diperkirakan kalau tidak ada halangan, kalau cuaca baik, insya Allah maksimal 3 hari sudah 100%. Ya, harapan kami sebagai perwakilan dari rekan-rekan TNI dalam rangkanya program TMMD reguler ke-111 ini, semoga untuk adanya pembangunan jalan ini bisa bermanfaat khususnya bagi warga Taman Sari dan warga kampung sekitarnya. Sersan 1 M. Jumroni berharap pengerjaan betonisasi jalan yang sedikit lagi akan selesai diharapkan dapat dikerjakan dengan lancar sehingga dapat selesai tepat waktu dan dapat dimanfaatkan warga setempat. Tim Liputan, Bandung TV.